شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Boleh adjust sound system kuat sikit ke? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa sekali lagi. Kita dah kenal kan? Hello. Kalau dah kenal, saya tak perlu buat seperti biasa. Kita dah kenal, kita boleh teruskan kepada perbincangan malam ni. Boleh ke? Sepatutnya malam ni forum. Tiba-tiba moderator tak dapat datang. Maka jadi ceramah pula. Saya pun tak ingat saya pernah bagi apa ceramah di sini. Saya harap saya tidak mengulangi apa-apa. Apa yang saya pilih malam ni adalah untuk bincang tentang soalan yang paling lazim ataupun soalan yang paling popular sekarang dalam media masa hari ini, terutamanya di internet, di Facebook ataupun di YouTube terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa tuduhan-tuduhan, tuduhan-tuduhan semua ini sangat penting untuk saya menerangkan supaya sekurang-kurangnya kita orang yang datang hari ini, mungkin kita tak mampu nak jawab, tak apa. Sekurang-kurangnya kita dah tahu ada jawapan. Boleh ke? Okey. Salah satu cara untuk kita berdakwah kepada masyarakat bukan Islam bagi diri saya adalah menyelesaikan salah faham mereka terhadap Islam. Secara umumnya masyarakat, kalau kita kata buat dakwah, biasanya kita fikir kita nak buat, kalau bolehlah tunjuk seberapa banyak kebaikan Islam, kecantikan Islam supaya mereka tertarik. Ini dakwah zaman dulu, nak tunjuk 1,000 kebaikan. Masalahnya, kita boleh tunjuk sebaik 1,000 kebaikan Islam, tetapi di kepala otak dia ada 10 soalan yang dia tak puas hati tentang Islam, yang dia tak setuju dengan Islam, yang dia rasa Islam tak masuk akal. Rasa-rasa dia akan masuk Islam tak? Dia akan tertarik tak kepada Islam? Kalau kita boleh tunjuk 1,000 pun, tetap dalam otak dia 10 soalan tak ada jawapan. Poin saya adalah untuk malam ni perbincangan, kalau nak berdakwah kepada orang bukan Islam, banyak cara. Ini salah satu caranya adalah, cadangan saya adalah otak dia kotor. Dia mempunyai salah faham kan? Seolah-olah ini gelas ni, kalau kotor, adakah kita akan tuang air bersih ke dalam dan minum? Apa biasa kita akan buat dulu? Basuh dulu, betul? Selepas dah basuh, barulah kita tuang air bersih dan minum. Sama juga, kalau boleh nak dakwah kepada orang bukan Islam hari ini, kita basuh dulu. Ni kotor. Kalau kita dah basuh, bila kita tunjuk kebaikan Islam, mudah mereka nak terima. Kalau kita tak basuh, tunjuklah seberapa banyak pun, tetap mereka tak akan tertarik kepada Islam. Dan banyak sebab yang menyumbang kepada kekeliruan salah faham. Saya bagi point form aja, tak bagi, tak buat ulasan. Pertama, media masa menyumbang kepada banyak kekeliruan, banyak salah faham. Terutamanya media masa kita orang Islam. Kalau kita tengok cerita-cerita Malaysia, orang-orang Islam punya, biasanya cerita-cerita tu Islamik ke kurang Islamik? Kebiasaanlah. Saya tak kata semua, hanya saya kata majoritinya Islamik ke tak Islamik. Majoritinya bagi persepsi orang bukan Islam terhadap Islam tu betul ke salah, itu cerita tu. Jalan cerita biasanya apa? Cinta, gangster, gaduh kat nightclub, disco, apa lagi? Cerita hantu. Apa nama, cicak man, tak tahu bila dia nak buat apa nama, cockroach man, betul tak? Tak, point saya, jalan cerita-cerita yang kita ada ni, cerita-cerita Melayu ni, kan orang Islam majoritinya pelakon. Cerita-cerita ni bagi pesan, bagi orang bukan Islam, apa yang berlakon ini Islamik ke tak Islamik dulu? Majoritinya kurang Islamik. Dia bagi persepsi yang betul Islam kepada mereka ke yang salah? Nah, inilah yang banyak menyumbang kepada kekeliruan. Banyak menyumbang kepada salah faham.
media masa yang pertama. Yang kedua, ramai orang keliru sebab Islam dengan budaya tempatan telah campur aduk sehingga kita tak boleh bezakan mana satu agama, mana satu budaya. Tak perlu bagi contohlah. Seterusnya, kadang-kadang kita mempunyai ulama atau mufti, mereka cakap sesuatu di luar daripada bidangnya. Faham tak? Di luar daripada bidangnya, kepakarannya, contohnya tafsir Quran, tetapi dia juga menceritakan tentang usul fiqh dan maqasid syariah. Kadang-kadang itu usul dan maqasid itu bukan kepakarannya, tapi tetap dia bercakap. Tapi bila dia bercakap, dia sama dengan orang biasa tak? Sebab itu bukan bidangnya. So kalau bukan bidang khas, bukan kepakarannya, dia cakap kemungkinan tak bagi hujah atau keterangan yang kurang tepat. Satu lagi yang menyumbang kepada salah faham adalah perbezaan budaya. Perbezaan budaya. Budaya orang bukan Islam, bila pandang wanita berpakaian macam ni, tahu tak apa dalam otak dia? Kesian. Pada panas pun kena balut macam ni. Betul? Sebaliknya kita pandang wanita bukan Islam yang berpakaian seksi-seksi, baju seluar banyak koyak punya. Tahu tak banyak koyak? Atau tak cukup kain punya? Betul? Kita pandang dia, kita kesian dia tak? Kesian. Dia dekat aurat bagi halayak ramai. Dia kesian kita, kita kesian dia. Sebab perbezaan budaya. Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan, yang salah faham, adalah bagi saya, diri saya, hari ini orang bukan Islam satu dunia hari ini, mereka menilai Islam bukan melihat sumber Islam. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul? Tapi mereka lihat orang Islam. Nah, ini yang jadi masalah yang menyumbang kepada banyak kekeliruan. Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan adalah terjemahan Al-Quran. Terjemahan kitab daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu atau bahasa English. Banyak menyumbang kepada kekeliruan sebab kurang tepat. Dan satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan adalah orang bukan Islam, bila mereka dengar sesuatu atau lihat sesuatu tentang Islam yang mereka kurang setuju, mereka rasa tak masuk akal, sedihnya mereka tidak bawa soalan itu pergi tanya orang Islam yang pakar, orang Islam yang mahir tentang Islam untuk dapat penjelasan. Mereka sekaligus bila dah dengar dan lihat, terus terima itulah Islam. Sedih. Mereka tidak pergi jumpa orang Islam yang mahir untuk buat clarification, untuk buat penjelasan, untuk pastikan benarkah Islam begini-begini. Tapi jarang berlaku, betul tak? Last, I lukis dua bulatan ya. Dua bulatan ini bertindih. Nampak tak bulatan tu tadi? Nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak, sudah dekat. Ha, sekarang nampak ke tak nampak? Ha, semua sudah nampak, bagus. Bulatan pertama, kiri saya, dituju kepada orang Islam. Bulatan kedua di sebelah kanan saya dituju kepada orang bukan Islam. Boleh faham ke? Yang bertindih sedikit tu iaitu pergaulan antara orang bukan Islam dengan orang Islam. Pergaulan yang biasanya sedikit saja. Betul? Nah, persoalan saya kepada muslimin muslimat semua, ustaz-ustaz, ulama-ulama, mufti-mufti dan semua orang Islam yang mahir tentang Islam di bulatan sini, orang Islam ini, mereka di mana? Saya bagi nombor. Di tengah-tengah, nombor satu. Di sebelah kanan, dekat kepada kawasan bertindih, nombor dua. Di atas sekali, nombor tiga. Di sebelah kiri sekali, nombor empat. Bawah, nombor lima. Rasa-rasa orang-orang Islam yang mahir tentang Islam kat mana? Mereka banyak pergi ke sebelah kanan ke? Pergi berkawan non-Muslim ke? Pergi berhujah non-Muslim ke? Pergi menyampaikan Islam kepada mereka ke? Atau pergi berdialog ke? Biasa tak? Halo? Rasa-rasa mereka kat mana? Bagi nombor. Satu. Bagus. Lagi? Empat. Wah. Biasanya mereka kat mana? Masjid, surau, Jabatan Agama, university, college, sekolah pondok, sekolah hutan, sekolah batu. Kan? Artinya mereka biasanya jauh tak daripada orang bukan Islam. Islam di Malaysia ni, orang yang ada ilmu ni, mereka belajar ilmu Islam ni untuk menyampaikan kepada orang bukan Islam ke, atau untuk menyampaikan kepada orang Islam sendiri? Orang yang paling layak, paling banyak ilmu, paling jauh daripada orang bukan Islam.
Yang paling dekat orang bukan Islam adalah orang Islam yang kurang ilmu, yang nombor dua tu. Betulkah? So bila orang bukan Islam tanya soalan, dia jawab. Dia buat orang bukan Islam yakin tentang Islam ke, lagi keliru. Nah, inilah sebahagian sebab-sebab yang menyumbang kepada salah faham. Hari ini salah faham yang paling ketara, saya tak nak katalah orang sengaja buat begitu, saya hanya kata salah faham, saya gunakan salah faham terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat internet atau YouTube semua ni, tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW banyak. Salah satunya adalah mereka tuduh Nabi Muhammad SAW, na'uzubillah, dia kata Nabi menipu. Masih ingat lagi tak? Pernah satu masa baginda mempunyai 9 isteri. Kemudian Allah turunkan wahyu surat Nisa surat ke-4 ayat nombor 3. Bahawa lelaki maksimum boleh ada 4 isteri. Dan baginda perintahkan mereka ceraikan. Siapa-siapa yang ada lebih daripada 4, kena ceraikan. Simpan 4 je, pilih 4 je antara isteri je. So sahabat ikutlah. Siapa yang tak ceraikan isteri? Na'uzubillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dituduh menipu para sahabat, menipu umat Islam. Na'uzubillah. Macam mana kita nak terangkan kalau orang kata begitu? Yang pertama, memang benar baginda mempunyai 9 isteri. Memang benar ramai sahabat mempunyai lebih daripada 4 isteri. Memang benar juga Allah turunkan wahyu surat Nisa surat ke-4 ayat nombor 3 dan perintahkan. Okey? Perintahkan semua maksimum boleh ada 4 isteri. Ayat ini diturunkan adalah syariat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk umat Nabi. Syariat ini diturunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi. Untuk Nabi sendiri Allah telah turunkan ayat lain. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 50 hingga 52. Dan dalam ayat ini maksudnya Allah melarang Nabi cerai mana-mana satu isterinya. Kenapa? Sebab semua isteri Nabi adalah ummu mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Tak boleh cerai. Kalau cerai, mana ada mukmin boleh kahwin ibu dia sendiri? Sebab itulah Allah melarang Nabi cerai isterinya. So Nabi tak cerai, bukan dia tak nak cerai. Sebab ini adalah syariat khas untuk Nabi. Ayat seterusnya, dan Nabi juga tak dibenarkan kahwin lagi walaupun isteri meninggal. Isteri tak boleh lahirkan anak. Nabi punya kota Allah telah tutup. Maksudnya apa? Ayat ini adalah syariat untuk Nabi. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat nombor 3, syariat untuk umat Nabi. Nampak tak? Nabi sekarang ni menipu ke tidak? Nabi tak ada menipu. Sebab ini syariat khas Allah kepada dia. Sebab itulah dalam Islam, kita jangan ikut Nabi. Wah, macam ajaran sesat ya. Jangan ikut Nabi. Islam ni kita ikut perintah Nabi. Apa yang Nabi suruh kita buat, kita buat. Kita jangan ikut Nabi. Kahwin 9, kita tak boleh. Setuju tak? Ada setengah-setengah baginda boleh buat yang kita tak boleh. Khas Allah kepada dia. Sebab tu kita ikut perintah Nabi. So, closing untuk penutup, Nabi menipu ke tidak sekarang? Tak. Masalahnya mereka baca Quran, mereka tidak faham keseluruhannya. Tak faham konteksnya. Ini jadi masalah. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka ini ketara. Sangat ketara. Mana-mana saya pergi, bila saya ceramah kepada non-Muslim, mereka akan tanya. Dia akan tanya, betul ke? Dia tanya, Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 isteri? Saya kata, iyalah, pernah satu masa baginda mempunyai 9 isteri. Sebagai seorang lelaki biasa, sebenarnya satu dah cukup kan, dia kata. Saya kata, saya lelaki yang pure, yang original. Tahu tak, lelaki yang pure original, satu tak dah cukup. Sebab saya manusia. Tak percaya. Kita boleh buat undi lah di Malaysia. Kita undi, tanya lelaki. Kita perempuan semua semua duduk rumah. Kita vote di sini, tanya. Lelaki sini, satu cukupkah? Atau bini ada kat sana. You pejam mata je. Poin saya, Allah ciptakan lelaki, fitrah kita, apa? Kita memang boleh cinta beberapa wanita. It's very normal. Sebab itulah Allah
suruh kita, kalau bagi kita siapa-siapa yang boleh mengawal nafsu mereka, betul? Daripada melakukan zina dan sebagainya, Allah akan bagi ganjaran kepada kita di akhirat nanti. You akan dapat bidadari, betul tak? Macam-macam. So, mereka tuduh Nabi Muhammad SAW ada 9 isteri, dia kata gila seks. Saya pernah berdialog dengan seorang Christian missionary. Dia datang jumpa saya, kita berbincang, berhujah. So dia kata Nabi Muhammad SAW ada 9 isteri kan? Dia kata yes. Dan dia kata, kenapa dia perlukan ramai sangat isteri? Kalau dia bukan kerana dia gila seks. Nauzubillah. So saya tanya dia, kenapa you kata dia gila seks? 9 isteri. Oh, dia punya hujah senang. Janji 9 gila seks. Senang kan hujah? So now, bila orang tuduh Nabi Muhammad SAW, bagi saya lah, kita jangan marah tau. Relax. Sebab mereka tak faham. So saya cakap dengan dia, setuju tak? Gila seks ini adalah satu penyakit. Kalau tak percaya, tanya doktor. It is an illness. Setiap penyakit, dia mesti ada tanda-tanda penyakit. Dia mesti ada simptom-simptom penyakit. Mari kita lihat, tengok Nabi Muhammad SAW, dia mempunyai simptom-simptom gila seks ke tidak? Kalau ada, kemungkinan. Kalau tak ada, mungkinan tak ada gila seks. Hanya sekadar tuduhan kan? So kita test. Macam mana kita nak yakinkan mereka Nabi Muhammad SAW tak gila seks? Kita terang kepada dia dulu. Daripada Nabi lahir, daripada lahir sehingga usia 25 tahun sebelum dia nikah, dia ada tak rekod menunjukkan dia mempunyai mana-mana wanita dalam hidupnya? Ada rekod tak menunjukkan dia ada hubungan dengan wanita? Ataupun dia jadi playboy kat mana-mana? Ada? Tak ada kan? Okay, point pertama, sejak lahir sampai usia 25 tak ada masalah. Clear. Bila dia nikah, bila Nabi Muhammad SAW nikah pada usia 25 tahun, betul ke? Isteri pertamanya usia berapa pada masa itu? Ya, kita belajar 40, betul? Okey. Now, persoalan saya, adakah orang yang gila seks, dia suka kahwin wanita yang tua daripada dia 15 tahun? Jangan jawab. Kalau you jawab, maksudnya kamu gila seks lah. Kamu ada pengalaman mah. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, mereka dua monogami. Tahu tak monogami? Dia mempunyai seorang isteri saja pada usia 25 hingga usia lebih kurang 50. Seorang isteri. Kalau orang yang gila seks, na'uzubillah, boleh tak dia usia sejak lahir sampai 25 tak ada, clear. 25 sampai 50 pun clear. Hanya seorang wanita saja. Artinya tidak mempunyai tanda-tanda gila seks, betul? Dan tahu ke tak tahu Khadijah radhiyallahu anha, dia berapa kali janda? Dia sudah berapa kali janda? Kita belajar kat sekolah. Dia ajar apa? Hello? Dua, tiga. La ilaha illallah. Kita kena betulkan fakta sekarang. Yang pertama, cerai. Yang kedua, meninggal. Okey? Cerai, meninggal. Janda sekali, balu sekali. Bukan dua kali janda yang kita belajar selama ini. Persoalan saya, adakah orang yang gila seks suka kahwin wanita yang satu kali janda, satu kali balu? Ini soalan ketiga. Seterusnya, kemudian bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dia meninggal dunia, baginda ni jadi duda. Tahu tak duda? Tak ada wanita, tak ada isteri. Dekat 2 tahun. Orang yang gila seks ni boleh tak kemarau? Hello? Soalan seterusnya, Nabi Muhammad SAW dia nikah dengan dua anak perempuan sahabat, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, betul? Untuk merapatkan silaturahim. Dan selainnya Nabi nikah ada sebab-sebabnya. Persoalan saya, adakah orang yang gila seks dia suka kahwin ramai janda dulu? Tak tahu. Seterusnya, adakah orang yang gila seks dia suka tak nak nikah, bagi mas kahwin? Hello? Didik isteri, solat berjemaah, berpuasa,
buat tahajud, bawa isteri pergi umrah, bawa isteri pergi haji. Orang yang gila seks buat kerja-kerja macam ni kah? Solat lima waktu tak tinggal. Halo. Buat solat nafilah. Begitu banyak sekali. Berpuasa begitu kerap. Orang yang gila seks buat kerja-kerja macam tu ke? Di manakah menunjukkan Nabi mempunyai tanda-tanda gila seks? Nauzubillah. Kalau saya gila seks, nauzubillah, saya tak mau kahwin. Kahwin tu kerja bodoh. Saya lebih suka touch and go. Pernah pakai tak touch and go? Orang yang gila seks betul tak dia lebih suka touch and go? Di manakah menunjukkan Nabi mempunyai tanda-tanda gila seks? Malahan baginda diberi puji-pujian oleh orang-orang Arab pada masa itu. Sebab begitu hebat sekali, begitu bagus sekali baginda menjaga, mendidik isteri-isterinya. Bila saya tunjukkan kepada sahabat missionary itu, Christian missionary itu, saya lukis satu persatu, tulis satu persatu, tunjuk dia. Ada tak mempunyai, ada tanda-tanda gila seks tak? Tahu tak dia jawab apa? Dia kata, aku tak peduli. Dia kata, janji 9 gila seks. Orang macam ni, dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak main tuduh je. Saya cakap dengan dia, okeylah. Ada bukti kepada kamu, Nabi Muhammad SAW langsung tak ada tanda-tanda gila seks. Tak ada tanda-tanda gila seks. Tapi you masih lagi tuduh dia gila seks. Okay, macam ni. Saya minta dia. You Christian kan? Saya minta dia. Tahu tak Daud alaihi salam mengikut Bible, mengikut tafsir Bible, dia mempunyai 99 isteri. So saya tanya dia, pernah tak kamu tuduh Daud alaihi salam dalam Bible ni gila seks? Dia diam. Pelik tak orang? 9 isteri gila seks, 99 diam. Dia kena ajar dia lagi. You kena cakap. Bila cakap Daud alaihi salam, nauzubillah. Bila you cakap Daud alaihi salam, you kena kata gila seks, 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 gila seks. 11 kali mah. Saya minta dia baca Bible lagi. 1 Kings chapter 11 verse 3. Dia minta dia baca Bible. Sulaiman alaihi salam dalam Bible, dia mempunyai 700 isteri. 700 isteri, 300 gundik. Maksudnya dia mempunyai keseluruhannya 1000 isteri. Saya tanya dia, you pernah panggil tak Sulaiman alaihissalam gila seks? Diam. Oh, 9 isteri gila seks, 1000 diam. Memang jujur kan orang macam ni? So dia tak tahu. Dia kata, bila you sebut Sulaiman alaihissalam, you kena buat macam ni. Buat CD rosak atau CD sangkut. You kena buat macam ni. Gila, 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 sampai habis masa dia kata seks. Nampak tak? Orang macam ni yang bukan nak cari, bukan nak cari kebenaran, bukan nak, bukan hanya sekadar nak main tuduh. Kitab dia, Nabi-Nabi mempunyai ramai isteri, dia tak bising, tak kata gila seks. Bila Nabi Muhammad SAW mempunyai 9 isteri, dia kata gila seks. Tahu tak kenapa mereka mempunyai ramai isteri? Sebab sebelum surat Nisa surat keempat nombor 3 diturunkan, orang Islam sebelum itu, lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang disuka. Syariat sebelum itu tak ada limit. Sebab itulah mereka ramai isteri. Saya cakap dengan dia, walaupun saya bukan Kristian, tetap saya tak percaya Daud AS, Sulaiman AS gila seks. Sebab zaman mereka, lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang dia suka. Tak ada limit. Boleh ke? Dan seterusnya, orang tuduh Nabi Muhammad SAW kahwin kanak-kanak. Halo? Ini tuduhan yang memang siap mereka buat video tau. Mereka buat satu drama. Memang jahat betul. Bagi saya lah, dia sengaja kata Nabi gila seks, lepas tu dia buat dia tidur dengan kanak-kanak, kata pedofil. Nauzubillah. Macam mana kita nak ulas? Macam mana kita nak jawab? Kita janganlah emosi. Orang tuduh, saya rasa, saya anggap dia salah faham. Kita cuba terangkan. Kita cuba yakinkan dia supaya Nabi Muhammad SAW bukan pedofil. Macam mana jawab? Pertama, cakap dengan dia. Kita, kalau kita nak bandingkan sesuatu, kita kena bandingkan keadaan dulu dengan keadaan dulu. Tak boleh bandingkan keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Faham tak? Keadaan dulu dengan keadaan dulu, keadaan sekarang dengan keadaan sekarang. Aku yang dulu, CD sangkut. Aku yang dulu, bagus. Poin saya, tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Dengan ini isu ini. Kenapa? Saya bagi contoh. Kalau kita ambil keadaan dulu,
Untuk keadaan sekarang, orang dulu kahwin muda tahu. Tahu tak kahwin muda? Orang dulu rumah tak ada Astro, TV, radio. So mereka kahwin muda. Okay. So orang dulu kahwin muda. Kalau kita ambil keadaan dulu, orang dulu kahwin muda 10, 11, 12, 13 tahun. Kalau budak sekarang mau kahwin 10, 11, 12, kita kata apa? Lu gila kah? Budak-budak lagi lu mau kahwin. Kita akan cakap begitu kan? Tapi kalau kita ambil keadaan sekarang, kan sekarang ramai orang kahwin 30 lebih 40 tahun. Kalau kita ambil orang sekarang, letak keadaan dulu, orang kata apa? So orang dulu hidup sampai 50 tahun aja. Kalau you mau kahwin usia 40 tahun, orang kata apa? Lu gila kah? So dekat kepada kubur nak kahwin. So kita tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Saya bagi satu contoh lagi. Bapa saya beli sebuah rumah di Melaka 50 lebih tahun yang lalu. Banglo. Banglo 10,000 square feet. Agak besar lah. Single story lah. RM7,000. Sekarang lah saya duduk di Ampang Jaya tau, atau Taman Tah. Sebelah taman sana semua orang kaya-kaya lah. Dia punya rumah semua 10,000 square feet punya. Single story lagi. You cuba pergi tanya berapa mau jual pakcik. Dia kata 7 juta. Gua kata lu gila kah? Bapak gua beli RM7,000 aja. Lebih-lebih gua kasih RM7,800. You cuba cakap macam tu, apa kena? Ini lu kena. Mana boleh banding keadaan dulu, harga dulu dengan harga sekarang? Setuju tak ni? Kita kena banding keadaan dulu dengan keadaan dulu. Adakah dia masalah untuk masa dulu? Aisyah radhiyallahu anha pernah tunang. Sebelum nikah dengan Nabi Muhammad SAW, dia pernah tunang dengan siapa? Orang di sini banyak merendah diri. Tahu jawapan, tak mau cakap. Memang bagus. Semua ni bagus ni. Dia pernah tunang dengan Abu Jahal. Bukan Abu Jahal lah. Abu Jahal punya anak lelaki. Tunang. Maksudnya apa? Ada budaya tak orang tunang muda, usia 6 tahun. Lepas tu nikah. Dengan usia yang sangat muda. Maksudnya apa? Dia bukan masalah zaman dulu. Zaman dulu bukan masalah. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Maka Abu Jahal ni, dia kan benci Islam. Dia kan tak suka Islam. Apa dia buat? Dia batalkan pertunangan itu. Dia tak nak ada apa-apa urusan dengan agama Islam. So dia batalkan. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bawa anak perempuannya nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nak tanyalah, kalau kita lelaki ni, kita akan nikahkan tak anak perempuan kita kalau lelaki yang kita tahu dia tak betul? Kita akan nikahkan anak perempuan kita kepada lelaki yang kita yakin yang dia boleh didik, dia boleh bimbing, dia boleh ajar anak kita. Betul ke tak betul? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia yakin tak Nabi Muhammad SAW? Yakin. Dan dia nikahkan anak perempuannya kepada Nabi Muhammad SAW. Macam jadi bapak mertua lah kan. Sebenarnya pernikahan Sayyidina Abu Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Nabi Muhammad SAW, so, ini pernikahan ini adalah suatu penghormatan kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar. It is an honor for the family of Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Dapat nikah anak perempuan kepada Rasulullah dan pemerintah pada masa itu. Bukankah suatu penghormatan? Dan selepas mereka nikah, mereka tidak duduk bersama lah. Mereka tak duduk bersama. Aisyah radhiyallahu anha terus duduk dengan bapa dia. Sehinggalah dia 9 tahun lebih. Akhir balik, 9 tahun lebih, datangnya Nabi Muhammad SAW. Tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah dia dah bersedia nak duduk bersama? Dan Nabi kata, sekiranya kamu belum bersedia, no problem, teruskan duduk dengan bapa kamu. Duduk. Sehinggalah kamu bersedia. Apa yang Nabi sedang buat ni sebenarnya? Bukan saja akhir balik, Nabi nak pastikan dia mentally, physically sudah bersedia. This is gentleman. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha kata dia sudah bersedia, barulah Nabi jemput dia balik. Di sinilah mulanya Melayu mudah lupa. Bukan saya cakap tau, Tun Mahathir pernah cakap. Kenapa saya kata begitu? Nabi Muhammad SAW bukan saja mempunyai seorang isteri. Kemudian Nabi nikah ramai tak isteri yang lain? Ramai tak di kalangan mereka janda? Ramai tak mereka ada experience lebih senior?
Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha dibimbing, dididik oleh isteri-isteri Nabi yang lain yang senior, bimbing dia macam mana nak jadi isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya she is guided. Zaman Nabi Muhammad SAW ada masalah tak? Ada isu tak? Tak ada. Masalahnya kita ambil keadaan dulu dekat letak keadaan sekarang. Sebenarnya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha bagi kita satu pengajaran. Pengajaran ini sampai hari kiamat punya. Apa pengajaran tu? Pengajarannya adalah usia berapakah wanita sesuai bersetubuh atau berumah tangga? Dalam Islam, tengok usia ke? Kalau kita tengok dunia hari ini, negara dunia hari ini, ada negara yang wanita dibenarkan kahwin 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Islam tengok usia ke? Tak. Islam tengok akhir balik. Dan mentally, physically sudah bersedia, boleh kahwin. Agama lain ataupun negara lain, mereka gunakan usia. Usia bahaya. Dia kurang tepat. Sebab ada setengah-setengah wanita. Contohlah, kalau negara tu benarkan wanita kahwin 12 tahun. Masalahnya wanita tu akhir balik 16 tahun atau 15 tahun. Apa akan berlaku? Saya tak tahu. Mau tanya doktor. Poin saya, cara Islam tepat tak? Cara Islam tak ada masalah. Tapi cara yang lain mungkin berlaku masalah. Sebab dia belum akhir balik lagi, kamu bagi dia nikah. Apa akan berlaku? Itu jadi masalah. So, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha bagi satu pengajaran yang besar untuk kita. Untuk manusia sampai hari kiamat. Okey, setakat ini. Soalan satu lagi. Ini soalan ini. Soalannya sehinggalah menyebabkan seorang lelaki Melayu telah murtad. Telah meninggalkan agama Islam. Lelaki Melayu ini pernah didatangi oleh seorang missionary ataupun pendakwah Kristian. Tanya dia satu soalan lah. Dia tanya, betulkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi solat Nabi baca tak ihdinas siratal mustaqim, ataupun Nabi baca tak surah Al-Fatihah? Kita kata baca. Ada tak perkataan ayat ini ihdinas siratal mustaqim? Ada kan? Apa maksudnya? Tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Betul? So, Christian missionary tanya dia, dia jawab. Maka Christian missionary tanya lagi, betul ke solat subuh tadi Nabi kan minta? Kata ya. Zuhur minta lagi, asar minta lagi, maghrib minta lagi, isyak minta lagi. Sampai solat yang terakhir sebelum wafat pun Nabi minta. Akhirnya Nabi tahu ke tak tahu jalan yang lurus, jalan yang benar? Kalau dia tahu, kenapa dia asyik minta? Ini berbeza dengan Jesus Christ dalam Bible. Dalam Bible, in the Gospel of John, chapter 14:6, Jesus Christ kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. Ia kata Nabi Isa alaihi salam, Jesus Christ, he know the way, he know the truth, he know the life. But Muhammad didn't know the way. So dia tanya budak Melayu tu. So mana satu Nabi yang benar, mana satu Nabi yang palsu? Wah, pening budak Melayu ni. Apa dia buat? Dia ambil soalan ini, dia pergi tanya ustaz dia. Alhamdulillah, ustaz dia pun tak tahu jawab. So ustaz dia buat apa? Ustaz marah dia. Banyak tanya, iman lemah. Best tak? Tak tahu jawab, hantamlah. Cari makan mah. Itu ustaz tak tahu apa yang dia telah menyumbang. Apa yang dia telah buat dia tak tahu. Sebab dia telah buat budak Melayu ini dah yakinlah kata-kata Kristian ini. Memang Islam tak ada jawapan. Taklah tak ada jawapan, marah orang lagi. Maka kemudian lelaki ini dah murtad. Bukan saja murtad, dia jadi missionary, pendakwah Kristian. Pergi YouTube, tekan. Namanya Benjamin Steven. Sebenarnya soalan ini, jawapan begitu mudah. Bila saya dah bagi jawapan, kamu semua cakap apa? Alah, Benjamin, saya pun tahu. Sebelum bagi. So, macam mana nak jawab? Okey, begini. Masalahnya mula di mana? Masalahnya mula daripada terjemahan Al-Quran yang kurang tepat. Saya bagi contoh. Apa maksud ikra? Bacalah. Very good. Apa maksud ikra? Bila malaikat Jibril alaihissalam sampai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam bawa Quran yang besar ke Quran yang kecil, suruh Nabi baca, baca ayat ini. Halo. Halo.
Quran besar ke kecil? Mana ada Quran? Betulkah? Malaikat sampai kepada Nabi, ada bawa Quran tak? Buku besar daripada langit? Tak ada. So, malaikat suruh Nabi ikra. Ikra di sini maksudnya apa? Ikra di sini, sebenarnya perkataan ikra ni ada sekurang-kurangnya tiga maksud. Maksud pertama, secara literal, ikra bacalah. Memang betul. Ikra juga bawa maksud mengulangi. Ikra juga bawa maksud sampaikan. Mengikut konteks di sini, ikra di sini sepatutnya maksud mana satu? Bacalah, mengulangi, sampaikan. You rasa mana satu tepat? Ya, malaikat Jibril AS bila sampai kepada Nabi, dia suruh Nabi mengulangi, repeat after me. Tapi masalahnya terjemahan Quran yang kita ada tulis apa? Bacalah. Betulkah? Kalau kita tulis bacalah, maka dia bercanggah dengan ayat Quran lain. Surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 48. Sebab ayat Quran sebut apa? Dia kata Nabi Muhammad SAW adalah ummi. Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Betul ke tak betul? Halo? Betulkah? Ha, kalau kita tulis bacalah, maka bukan Islam baca Quran, dia kata apa? Lumia Tuhan tak ada fahamkah? Sini cakap tak tahu baca, tak tahu tulis. Sini suruh dia bacalah. So, dia tahu ke tak tahu baca sebenarnya? Problem tak kita? Sebab terjemahan yang kurang tepat. Saya tak kata salah tau. Saya kata kurang tepat. Mengikut tempatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita terjemahkan sebagai apa? Tunjukkan jalan yang lurus. Tunjukkan jalan yang benar. Sebenarnya, ihdinas siratal mustaqim satu maksud saja ke? Kalau kita baca ayat Quran contohnya. Ada dua ayat Quran. Surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 67. Surah Yasin, surah ke-36, ayat 3 dan 4. Dalam Quran, Allah kata apa? Allah kata kepada Nabi Muhammad SAW, dia kata, sesungguhnya, kamu Muhammad, Allah kata, adalah salah seorang Nabi atau Rasul yang sudah berada dalam jalan yang lurus, sudah berada dalam jalan yang benar. Allah kata apa? Nabi sudah dalam highway lah. Nabi sudah dalam jalan yang lurus lah. Kalau dia sudah dalam jalan yang lurus, kenapa dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar? Bukankah rasa pelik? You dah jalan yang lurus, you minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Kalau kita baca tafsir Quran, tengok macam mana ulama tafsir ayat itu. Dia kata apa? Salah tafsir kita boleh baca Ibnu Katsir sebenarnya. Dia sebut apa? Dia kata, bila Nabi baca ihdinas siratal mustaqim, Nabi Muhammad SAW bukan minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Tidak. Dia tak minta Allah tunjukkan. Dia minta Allah sentiasa bimbing kami dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar. He didn't ask Allah to show him the right way, the straight path. He's asking Allah to continue guide us in the right way at the right path. Bila kita dalam jalan yang lurus, kita minta Allah bimbing. Kita keliru, kita sesat, kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dan kalau budak tu jumpa saya, selesai tak masalah? Halo? Bukan tanya, banyak tanya iman lemah. Tak tahu jawab, cakap tak tahulah. Nanti pergi tanya orang pakar, dapatkan jawapan untuk bagilah. Tapi janganlah marah. Setakat ni okey kah? Berapa banyak masa saya ada? Sambung lagi. Saya nak tahu masa lah. Saya boleh continue cakap. Salah satu hujah sekarang dalam internet, selalu dapat you dekat WhatsApp ke Facebook ke. Hari tu seorang, banyak saya jumpa seorang Kristian, dia kata, betul ke Nabi Isa alaihi salam nama dia disebut dalam Quran lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW? Wah, dia nak pancing saya tau. Dia kata, betul ke? Dia nak tanya, dia bukan tuduh, dia tanya. Saya kata, maksudnya kamu apa? Kamu nak tanya saya, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihi salam, Isa alaihi salam nama sebut lebih banyak dalam Quran berbandingkan Nabi Muhammad SAW ke? Jadi dia kata begitu. Tahu tak apa tujuan dia tanya? Dia nak bagi tahu kita siapa lebih hebat. Nabi Isa AS memang betul. Nama dia sebut dalam Quran 25 kali. Jesus Christ 25 times. No question asked. Muhammad SAW, Muhammad 4 kali. Ahmad 1 kali. Keseluruhannya 5 kali. Kita bagi laluan azan dulu ke? Kita berhenti sebentar ya.
Sambung ke sikit lagi lah. Nanti kita buka untuk sesi soal jawab boleh selepas ini. Saya habiskan hujah ini dulu. So dia, mereka cuba nak bandingkan dah. Kalau Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ, nama sebut lebih banyak dalam Quran, kononnya dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Memang betul. Nama Jesus Christ 25 kali. Nama Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali, maksudnya kesemuanya 5 kali. 5 kali dengan 25 kali. Mana satu lebih hebat? Dia akan kata 25 lah. Saya rasa pelik. Tahu kenapa? Orang yang kalau dia gunakan hujah ini, dia sebenarnya dia tak tahu tak apa dia tengah cakap. Orang Kristian, Nabi Isa, Isa alaihissalam, siapa bagi mereka? Anak Tuhan ataupun Tuhan. Ini dua. Pelik tak? Kenapa nak bandingkan anak Tuhan atau Tuhan? Tuhan banding dengan manusia. Kalau dia Tuhan, kenapa berbanding dengan manusia? Mana orang ambil Tuhan banding dengan manusia punya? Hello? Betul tak? Dia ingat, oh nama sebut 25 kali lebih hebat. Dia lupa. Dia tak tahu. Keseluruhan Quran, Allah bercakap dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi bila sebut dia sebagai orang yang ketiga, baru nama Muhammad disebut. Kalau tidak, keseluruhan Quran yang Allah bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Saya bagi contoh. Biasa baca tak perkataan kul? Kul ya ahlul kitab, kul ya ayuhal kafirun. Baca kan? Apa maksud kul? Katakanlah wahai Muhammad. Betul tak? Allah cakap dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan kul sebut dalam Quran sebanyak 332 kali. Kalau nak bincang siapa lebih banyak, siapa lebih hebat sekarang? Betul ke? Tapi tak apa. Kita layan dia. Dia kata Muhammad 5 kali, Jesus Christ 25 kali. Maka Jesus Christ lebih hebat daripada Muhammad. No problem. Sekarang kita tanya dia. Tahu tak dalam Quran, Nabi Nur AS sebut nama dia 47 kali. Adakah Nabi Nur AS lebih hebat daripada Nabi Isa AS, Jesus Christ? Ibrahim AS, nama dia disebut dalam Quran 74 kali. Adakah Ibrahim AS lebih hebat daripada Nabi Isa AS? Nabi Musa AS, nama dia sebut dalam Quran sebanyak 176 kali. Berapa kali banyak ganda lebih daripada Nabi Isa AS? Adakah Nabi Musa AS lebih hebat daripada Nabi Isa AS? Syaitan. Halo? Nama syaitan belum kira lagi kan? Isunya bukan berapa kali banyak nama dia sebut. Bukan siapa yang lebih hebat nama dia sebut. Boleh faham tak? Isunya bukan begitu. So kalau dia banding macam ni, adakah dia akan sembah Nabi Musa AS? Tanya dia. Sebab dia lebih hebat daripada Nabi Isa AS. Kenapa kamu sembah Nabi Isa AS? Faham ni? So kadang-kadang mereka suka gunakan logik macam ni. Kononnya dia boleh
bagi orang Islam yang tak ada ilmu, lepaslah, boleh cari makan. Betul? So itulah sedikit saya nak buka untuk sesi soal jawab, sebab masa yang diberikan kepada saya pun tak banyak sangat. So siapa yang nak tanya soalan, silakan. Saya ambil satu dua soalan tu. Silakan. Tak payah berdiri lah, cakap je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Kenapa begitu? Ha, saya ulang soalan tadi. Kalau masyarakat Cina, bukan semualah, kebanyakan mereka kalau anak masuk Kristian, tak ada masalah. Bila anak masuk Islam, masalah. Betul ke tak betul? Yang ini biasa berlaku. Saya rasa ada banyak sebab yang buat mereka begitu. Sebab mereka selama ini mempunyai persepsi yang salah tentang Islam. Sebab mereka lihat orang Islam. Mereka lihat orang Islam, mereka anggap itulah agama Islam. Contohlah di Malaysia, buang anak paling banyak siapa? Penghuni penjara paling banyak siapa? Penagih dadah paling banyak siapa? Hello? Pak Rempik paling banyak siapa? Bosnya Bojan paling banyak siapa? Bolui paling banyak siapa? Gay paling banyak siapa? Lesbian paling banyak siapa? Boleh tak kita teruskan? Kita boleh buat lagu kan? Poin dia, dia lihat sesuatu yang dia nilai Islam melihat orang Islam. Itu salah satu. Sebab itulah mereka salah faham. Kedua, nak saya cakap terus terang ke berlapik? Sebab dirakam, takut. Hah? Sebab nak cakap terus terang kadang-kadang pedas. Tapi hanya nak bagi tahu. Macam mana? Terus terang. Tapi jangan marah saya tau. You kalau mau tahu, kalau you mau marah, saya tak mau cakap. Sebab tak ada untung lah, buat apa mau cakap. Nah, boleh cut kan? Live lah. Okay, tak apa. Kebanyakan orang bukan Islam, dia lihat Islam ni agama yang menyusahkan. Agama yang kongkong. Agama yang suka campur hal peribadi mereka. Kalau contohnya saya masuk Islam, saya tak mau puasa, tangkap. Betul? Saya keluar dengan girlfriend, tangkap. Betul? So dia rasa macam agama tu yang banyak kacau. Yang kedua, ini lapik sikit. Yang bagi mereka sebenarnya, dia lihat Islam tu miskin, Islam tu mundur. Dan dia bagi mereka, mereka tak nampak apa-apa yang mereka boleh belajar dengan orang Islam. Itu yang bagi mereka seolah-olah anak ni masuk salah agama. Dan bila dah masuk agama, nama mau tukar. Di Malaysia ni kita mengislamkan orang ke kita memelayukan orang lebih? Kalau orang masuk Islam, biarlah mereka teruskan dengan budaya bangsa dia. Selagi budaya tu tak bercanggah dengan Islam, teruskanlah. Tak payah suruh mereka pakai songkok dan sebagainya. Janji tutup aurat kan? So bagi mereka, macam contoh mereka banyak dengar, masuk tak boleh keluar. Itu yang mereka takut. Anak dia bila sangkut kat situ nanti. Betul? Lepas tu bila dah masuk, nama mau tukar. La ilaha illallah. Pelik tak kalau rumah nama, rumah saya semua nama Cina, tiba-tiba satu anak nama Muhammad. Dia tengok, pelik tak? Dia malu kan dengan saudara mara, kawan-kawan, jiran-jiran. Dan banyak lagi lah sebab-sebab. Saya rasa bila anak mereka, saya rasa perkataan yang saya boleh gunakan adalah image. Image Islam agak kereng. Image Kristian nampak lebih cantik. Orang berjaya, kaya raya, orang pemain bola sepak hebat, so kebanyakannya nampak cantik. Sebab Kristian dia tak banyak cakap hukum hakam. Islam kita ni jalan hukum hakam dulu. Mau masuk Islam kah? Ini kena. Mau masuk Islam kah? Balut. Mau masuk Islam kah? Apa lagi? Macam-macam kita gunakan hukum. Kita suka mula dengan hukum hakam.
Eh, ini yang banyak buat orang takut kepada Islam. Kita takutkan orang kepada Islam. Kita jarang cerita apa kepada mereka. Mengenai Allah, jangan risau. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kita tak cakap dengan non-Muslim cerita macam ni. Kita hanya cakap semuanya hukum-hukum-hukum. Betul ke tak betul? So this is how make the non-Muslim not comfortable with Islam. Macam, sorry ya, dibeli tambah sikit lah, di Malaysia sekarang hijau dengan biru. Betul ke? So mereka keliru tau, sekejap hudud, sekejap 355. RU 355. Apa tu pun tak tahu. So non-Muslim secara umumnya mereka tak tahu apa tengah lawan apa tau. What kind of politics you're doing, you know? So dia hanya takut apa? Bila kita luluskan apa-apa, akan kacau mereka. Mereka tak boleh dapat, contohnya nak minum arak, nak makan babi, nak beli nombor ekor. You disturb their life. Macam duduk di Malaysia macam-macam penjara lah. Ini tak boleh, itu tak boleh. Nanti kalau apa-apa, mereka kena. You understand what I mean? Right? Macam contohlah, sebab kita tak lihat, kita hanya kata, oh orang Islam saja. Eh, kalau satu kes, contoh minum arak cukup lah. Sama-sama, bukan Islam, Islam sekali duduk satu meja minum. Kalau tangkap, siapa kena hukum? Orang Islam saja. Bukan Islam, lepas ya. Halo? You puas hati tak? Halo? Kalau curi barang lah, sama-sama empat orang curi. Islam punya tangan potong. Non-Muslim punya masuk penjara sekejap keluar. You puas hati kah? Puas hati? Adil kan? Hello? Jawab lah. So point is, they are worried. Kalau contohnya seorang wanita Islam, ramai-ramai rogol. Orang Islam kena bunuh tau. Betul kah? Bukan Islam? Tak bunuh. So dia ikut undang-undang civil. So macam mana? You puas hati tak? Saya ada jalan keluar lah. Saya ada jawapan. Mau dengar? Ini tak ada masa cakap semua. Ini bagi satu contohnya. Contohnya kalau kita nak laksanakan hudud. Boleh. Tapi keteranganmu jelaslah. Macam mana keterangan? Contohnya. Memang undang-undang Islam khas untuk orang Islam. Civil khas untuk orang bukan Islam. Contohnya. Betul? Kalau ikut keadaan biasa, macam ni betul lah. Tetapi, siapa-siapa yang, how to say, siapa-siapa yang memasuki kawasan sesiapa. Boleh faham tak? Kalau bukan Islam, dia masuk ke kawasan kita. Dia menceroboh lah, saya gunakan perkataan, bolehkah? Okay? Kalau dia menceroboh, maka dia kena ikut undang-undang Islam. Adil tak sekarang? Contoh sekarang, ah. Okey, kalau bukan Islam, rogol. Bukan Islam dengan orang Islam, rogol seorang wanita bukan Islam. Maka bukan Islam ikut civil, orang Islam tetap ikut hukum Islam, betul? Tetapi kalau bukan Islam dia rogol seorang wanita Islam bersama dengan orang Islam sekalilah. Dia mencerobohi tak kawasan orang Islam? Kalau dia mencerobohi, maka dia ikut undang-undang Islam. Kalau saya pergi Thailand, saya buat jenayah di Thailand, saya kena tangkap, saya kena hukum undang-undang Thailand ke undang-undang Malaysia? Saya menceroboh, saya buat jenayah. Kalau macam ni, ini protection bagi anak-anak Islam kita. Orang bukan Islam tak berani nak kacau anak-anak Islam kita. Can you understand or not? Ada banyak lagi lah, kalau kasih masa saya boleh terangkan macam-macam boleh bagi. Ini bagi satu contoh. So inilah yang buat orang bukan Islam takut dengan Islam. Wallahu alam. Ada lagi tak soalan sebelum kita berhenti? Okay, last soalan terakhir sekali. Silakan. Kenapa orang miskin masuk Islam bukan orang kaya? Sahabat, you ada buat kajian ke? Tak. Okey, macam ni. Adakah semua orang yang masuk Islam miskin? Ha? Mengemis dan sebagainya. Okey, macam ni lah, macam ni ya. Macam ni. Supaya you faham sikit eh. Tiap-tiap hari di Malaysia, di Kuala Lumpur lah, juta orang keluar kerja tau. Keluar pergi kerja pagi-pagi, balik petang. Betulkah? Betul kah? Ada lapor dalam surat khabar tak? TV ke ada lapor tak?
juta orang keluar kerja, balik selamat, tak ada masalah. Ada lapor dalam TV ke, surat khabar ke, radio ada? Tak ada. Lapor punya apa? Oh, salah seorangnya pergi kerja, langgar lori, lori hancur, dia pun hancur, sama-sama mati. Itu lapor dalam surat khabar. So, bila kita baca surat khabar, seolah-olah kita baca banyak kes aksiden. Beberapa kes aksiden. Tapi berjuta-juta tak ada aksiden, tak ada orang cakap. Poin saya nak cerita, ramai orang yang kaya masuk Islam, hanya dia tak announce lah, saya kaya. Saya kenal begitu, ramai orang yang masuk Islam kaya-kaya. Yang sederhana pun ramai. Yang saya tak nafikan, memang ada orang miskin juga. So dia mix lah, dia bukan kata mesti orang miskin saja. Dia tak. Dan satu lagi masalah bagi kita, kalau ada peluang yang minta saya cakap tentang isu mu'alaf ini. Okey, mungkin saya boleh bagi satu pandangan yang sangat berbeza, kita tak biasa dengar. Orang yang masuk Islam memang ada 20% yang, contohnya kita akan ada orang tua yang tak boleh kerja, kita akan ada orang cacat, ada orang penyakit, ada orang yang miskin. Tapi kita ada orang yang kaya, kita ada profesional, kita ada macam-macam. So it's mixed. So tugas kita Islam apa? Jaga mereka, bimbing mereka, didik mereka. Dan kita boleh transform dia daripada orang biasa yang miskin, jadikan orang yang boleh dapat kejayaan yang baik, dapat perniagaan yang baik dan sebagainya. We transform them. So kalau kata ramai, saya rasa mungkin kita lihat yang kita jumpa punya lah. Saya jumpa pun semua kaya-kaya. Ramai kaya, miskin lah. Tak apalah, itu rezeki lah tu. Peluang untuk kamu berdakwah kan, peluang untuk kamu buat amal jariah kan, peluang untuk kamu jaga mereka kan. So, Allah, setiap manusia dicipta sebagai ujian kepada orang lain mah. So bila datang, sebab itulah kata, bila kes nampak orang miskin mu'alaf, macam mana kita nak didik bimbing dia? Percaya kata saya, mana-mana saya pergi, kita tak tahu apa nak buat apa. Tak tahu nak bantu ke tak bantu. Tak tahu macam mana. Kalau ada peluang datang, kalau ada peluang minta saya cakap tajuk ni, sebab saya akan terangkan macam mana nak uruskan kes-kes macam ni. Semualah tentang mu'alaf ni. Okay, so insyaAllah. Kalau ada mu'alaf yang ada masalah, boleh tak, bukan masalah lah, ada perlukan pelajaran, perlukan apa-apa, ofis saya sangat dekat kat sini. Tahu tak Pro 2? Tahu tak klinik kita junction tu, ofis saya di direct Pro 2 tu. Direct itu ketiga, kedai yang ketiga terakhir sekali, tingkat atas sekali, interaktif dakwah training, pergi IDT. Kami ada kelas, ada training, ada macam-macam. Macam hujung minggu ni di ofis saya ada 2 hari khusus. Khusus apa? Tak ada buku Quran. Dan dia akan kupas surah Yusuf. Saya sangat galakkan orang yang free, pergilah. Tapi kalau boleh bagi tahu awal-awal lagi bagus, sebab kita tempah makanan. Khusus ni 2 hari. 9 hingga 5 petang, 9 5 petang Sabtu dan Ahad. Bayaran RM30 termasuk 6 kali makan. Hausan? Mahal. Okey, siapa yang tak mampu kita kasih free. Oh, kasih free pun tak suka. Okey, siapa yang nak datang yang tak mampu, kita letak kapet merah. Wah, orang sini soal lebih ni. Tak, saya sangat galakkan datang. Nah, sangat-sangat galakkan datang. Okey, sebelum kita berhenti, tak ada lagi ya? Wanita ada tak? Semua tak ada lagi ya? Saya tahu, saya takut dah lewat semua, nak balik awal. Okey, sebelum saya berhenti, nak bagi tahu muslimin muslimat, Interactive Dakwah Training, IDT Center adalah tempat khas untuk melatih pendakwah. Dan alhamdulillah, beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Allah, dia wakafkan satu tanah bagi saya. Dan insyaAllah akan dibina tempat khas untuk melatih pendakwah. Saya tak buat sekolah agama ke, sekolah tahfiz ke, saya tak buat lah. Sebab terlalu banyak di Malaysia. Saya buat tempat untuk khas melatih pendakwah. Yang full time boleh, yang part time boleh. Maksudnya, bagi mereka yang cuti sekolah ataupun semester break, dia boleh datang untuk belajar latihan dakwah 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Yang belajar full time, full time. Tapi modern punya cara belajar dakwah. So doakanlah. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, ada beberapa buku yang saya karang, saya sangat galakkan. Tadi sebut tajuk yang saya sebut semua dalam sini. Ada banyak lagi soalan kat sini, saya galakkan baca ni. Dan ada buku-buku lain
boleh tengok di luar nanti selepas itu, selepas solat isyak nanti. Sebelum saya berhenti, IDT, Interactive Dawah Training, bulan depan ada buat, kami ada buat satu fundraising project, iaitu kami kumpulkan dana sebab kami kami buat khusus untuk melatih pendakwah, mengajar mu'alaf, bimbing mu'alaf, bantu mu'alaf, bantu orang miskin, dan juga kami menjaga satu perkampungan Rohiyah di Pulau Pinang. Kalau ada peluang pergi tengok. So kami buat sekolah, kami adakan guru untuk mengajar supaya kita boleh bantu anak-anak mereka, bagi makan tahan seminggu sebulan, bagi pelajaran anak mereka boleh masuk college university, maka anak tu boleh tukar nasib keluarga tu. Mereka semua Islam tau, tapi tak ada Islam punya. Tahu tak, tak ada Islam. Tak faham, tak amalkan Islam. Islam tapi tak faham. So kami terpaksa ajar mereka agama, ajar English, ajar matematik, sains dan sebagainya. So memang kami memerlukan dana untuk menjalankan aktiviti-aktiviti macam ni. Harap-harap siapa-siapa, kami ada tabung sebenarnya, kalau siapa yang nak bagi boleh atau nak derma boleh, dan kalau boleh ambil brosur ini. Kami ada jual meja untuk fundraising. Dalam fundraising dinner ni 13 Mei ni ada mufti wilayah dan dia akan cakap tajuk purpose of life, tujuan hidup. Satu. Yang kedua, kami juga ada kumpulan Raihan. So dia akan buat persembahan dan sebagainya. Dan galakkanlah kalau siapa yang nak boleh beli meja ataupun you boleh beli satu seat ke, silakan. Okey, ataupun siapa yang nak datang yang tak mampu, bagi tahu saya. Mungkin saya boleh sponsor, insya-Allah. So, itu saja perkongsian. Okeylah. So, itu sajalah perkongsian. Insya-Allah kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum.